Masih dalam tema Ramadan ceria, hari ini Kak Devi mau mengajak adik-adik untuk berkegiatan membuat hiasan pintu dengan tema Ramadan. Nah, peralatan yang kita butuhkan yaitu bulan dan bintang yang terdapat pada student kit, juga pita dan glitter, dan juga lem. Oke, sekarang Kak Devi akan mempresentasikannya. Adik-adik perhatikan ya. Pertama, masukkan pita ke dalam lubang yang terdapat pada pola bulan. Lalu adik-adik bisa minta bantuan ayah atau bunda untuk mengikatkannya. Selanjutnya, adik-adik kita tempel bintangnya pada pitanya ya. Nah, beri lem di bagian tengah bintang seperti ini. Dan tempel. Dan lakukan sampai bintangnya menempel semua pada pitanya seperti ini. Nah, Kak Devi sudah menempel semua bintangnya nih. Kalau sudah tertempel semua, kita beri lem pada bagian bulannya ya. Oke. Dan taburkan di atasnya adik-adik seperti ini. Dengan tema bulan Ramadan sudah selesai nih adik-adik. Nah, gimana? Bagus kan? Oke, adik-adik bisa mencobanya di rumah.